Hai guys, welcome back to my channel. Aku mau intro cepat-cepat sebelum suami datang. Kalau aku lagi bisik-bisik begini, pasti ada merencanakan sesuatu. So, hari ini kebetulan aku lagi baca-baca DM Instagram. Kemudian ada salah satu follower ngasih ide aku mau ngeprank suami. Gak ngeprank juga sih. Ya, kalian tau lah tipikal ngeprank aku itu kayak yang jail-jail ya. Lebih ke actionnya. So, by the way, intinya aku mau bikin kayak mau apa sih namanya, pangku ke suami gitu. Dia kemarin kan kayak ada vlog gitu, ada prank gitu, aku kayak ciumin suami gitu. Apa dia bete atau gimana? Sekarang aku mau bikin video ngerjain dia, kayak mau minta pangku seharian. Gimana dia handle-nya? Ikutin vlognya. Jangan lupa dulu like dan subscribe kalau yang belum, oke? Okay? Mau taruh kamera di sini. Ini tempat ini di jendela. Sambil rapiin, bentar lagi Dedi keluar. Tadi kita baru antar anak-anak ke sekolah. Kemudian kita mau keluar ngecek mobilnya Dedi, aku mau ikutan. Biasanya enggak sih, biasanya aku kerja di rumah, bersih-bersih apalah-apalah, tapi kali ini aku udah lumayan ya siap-siap supaya kalau diajak Dedi keluar aku langsung cabut. Oke, okay, by the way, dia masih main di sambil nunggu aku mau rapiin dulu bentar apa yang aku boleh rapiin sambil duduk, sambil nunggu Daddy selesai. Ini enak kan baru selesai breakfast tadi tuh. Maksudnya dia mau ambil itu apa? Ini Range Rover. Hari ini. Besok. I can do for you if you want to video call. Have a look at the car. Started or whatever. Yeah. Jadi sekarang berapa? I could take the Range Rover. Right? Jam berapa nak? No, it's finished. Jadi saya mau order Uber. Yeah. Oh, my pantal hurt. I had a big one. That's why I don't want to do anything to you. I'm going to pull out your hand. Yeah. What's that doing there? What's this guy? I just said one. Extra cringy. Ya, enggak. Video apa? Vlog begitu. Vlog. Cuma vlog. Maksudnya cuman apa dong? Cuman sama dengan DP B-roll begitu, transition atau apa apa itu istilah. Jadi, sekarang kita mau ke. You know, I realized the second you told me come here. I because I was looking for the camera, but I was looking in sana. Begitu. Begitu no kalau di YouTuber mana kamera? Dia langsung cek kalau ada tanda-tanda heran. Tapi lihat di sana, nah di sana. Oh, di situ kamera. Padahal enggak sih, cuman karena tadi mami udah bikin apa? Fast forward mami udah cleaning. Abis itu mami mau bilang saya duduk. Soalnya show. Apa? Kalau misalnya mami bilang dulu, saya semua atur rambut lagi, atur apa lagi, atur ini. Kalau aku bilang duluan, dia tuh akan awkward gitu guys. Jadi lebih baik nggak usah bilang. Jadi dia langsung duduk, lalu langsung berjalan sesuai dengan kegiatannya. Hey, seperti normal. Kalau nggak dia bakal atur rambut dulu, apa itu. Kembali material. Tatamin dah week. Thanks a lot. Mau kacau mami video pasti sekali.
Enggak guys, karena cuaca. Anyway, kita mau ke ngambil mobil Range Rover yang lagi di cek gitu. Karena besok ada pembeli katanya Daddy, jadi dia harus pastikan semuanya selesai. Jadi dia di check up dulu apa segala macam. Dan ya, yeah, nanti aku update lagi kalau kita udah kesana. Oke. Apa? Ready lagi pakai sepatu. Aku mau order Uber dulu katanya. Jadi dia harus udah standby biar si Ubernya nggak nunggu. Jangan lupa karena hujan banget banget banget. Oke, aku mau duluan biar mau bilang. Ya sayang. London weather guys. Ini cuaca London. Hujan, rintik-rintik, dingin banget lagi. Pakai jaket tebal. So guys, kita udah ambil mobilnya. Tuh, ini mobil Range Rover Evoque ya, baby. Tapi kita punya mobil satu yang kita pakai. Ini cuman mobil yang bakalan biasanya cuman stay beberapa hari gitu di kita terus dijual. Tapi ini lumayan stay sebulan karena kita kemarin di liburan, jadi kayak jadi kerjanya ketunda gitu. Dan mobil ini besok bakal diambil orang, makanya harus di check up semua biar pas dibeli gitu bersih. Sekarang aku mau ke TK Maxx. Aku mau ke TK Maxx. TK Maxx itu kayak toko branded tapi yang low gitu, tapi barang-barangnya murah-murah di situ. Outlet, iya kayak outlet, katanya jadi outlet kayak Michael Kors, Guess, gitu-gitu ya. Itu ada di situ dan harganya lebih murah karena itu buat clearance gitu dan pokoknya murah deh di sana. Aku mau ngecek buat beli itu yang buat mixing. Kemarin aku bikin banana bread dan ini buat pancake, jadi aku perlu itu. Sama aku juga mau cari tas buat laptop aku karena tadi mau jalan-jalan ke kopi, nongkrong-nongkrong minum kopi gitu. Dan aku mau kerjain dikit ala-ala gitu di kafe. Tapi karena aku belum punya tas laptop yang ada pembungkusnya, makanya aku mau cari. Mau beli online sih kalau memang gak ada, tapi mumpung bisa keluar ya kan. Kita keluar dulu, oke? Okay? Put it back on! Pura-pura sekali anak ini. Sudah. She's being cheeky, kita baru habis jemput gue nih gengs. Dan aku juga dari belanja tadi di H&M. Taruh sini kom. Bye. Baca cerita. Nanda. Baca cerita. Gak mau. Baca cerita. Mau. Baca cerita. Iya, pijah. Buka. Buka. Buka pagar. Dia lupa di.
dingin sayang. Dingin sekali guys, dingin sekali. Welcome to London. Video we move back to Bali. You wanna move, Gwenny? Yes. Yes? Or you like it here? I love you, Mom. Bukan nyanyi lagi tadi. Anaknya Mami. Gimana? Bagaimana? Anaknya Mami. Now. Gwenny, anaknya Mami. That's not the song. Oh, bagaimana dong? Coba dong nyanyi. Sorry, so guys, aku udah sampai di rumah. Jadi masih di bawah, dia masih ada harus video call sama calon pembeli gitu buat mobilnya. Tadi aku mau bikin kayak kamera tersembunyi, tapi fail. Dia selalu lihat kalau ada kamera, jadi fail. Nah, tadi lumayan aku sembunyi-sembunyiin. Tapi gak usah lah ya, kita terang-terangin aja. Kita lihat kalau selama aku nge-vlog, terus minta pangku lagi. Kita baru abis jemput gue nih. Jadi ini akan bakalan jadi seharian. Kalian lihat kalau memang Paul... Oke. Ya lihatlah gimana reaksinya dia. Oke aja gitu. Aku minta dipangku terus atau enggak. Ya sayang. Sini dulu dong. Sini dulu. Jam berapa sayang mau jemput itu S class? No. Sini mami antar. You have to drive it tonight. Iya. Oh iya. Mau tadi mau coba apa? Mau coba. Ya. Mami dulu. Ya mami dulu. Mami dulu. You're so pretty. With this all the time in the head. Not to hang even in the house. Padahal tadi dia pakai pink, sekarang dia sempetin ganti. Coba. Aduh, manja banget. Aduh, ya ampun. Mami dang? No. Mami dang? No. No, mami also. So guys, jadi baru pulang dan aku juga tadi masak. Jadi aku nggak sempat nge-vlog. Cuman ini Didi lagi makan toh. Lagi makan apa sayang? Nasi goreng. Nasi goreng enak nggak? No, enak gak? Enak nasi gorengnya? Enak sekali. Ini ada tripod di sini. Ini taruh kamera begitu. Really professional. Mami suapin? Apa lagi? Enak gak? Enak. Resep ini kayaknya aku udah share di Instagram, jadi follow Instagram, lihat di highlight aku resep nasi gorengnya. Aduh berat. Berat ini sayang, ini piringnya berat. Berat mami. Begitu kak. Mami nggak berat. By the way, ini nasi ini kerupuk dikirimin sama subscriber juga. Bagaimana saya boleh makan? Makan ya. Apa lagi? Memang. Mampir. Sang tahu apa ini vlog hari ini? Empty. Ya astaga. Tunggu. Guys, aku mau ngambil water dulu buat anakku tercinta. Ini gue ini tanya kenapa si Daddy nggak beli susu? Water. Ini water, so habis jus. Ini itu gue tuh tes. Terus gue coba jalannya. Maminya nak mau baking nasi goreng. Saya tahu ini apa? Apa? Ini diminta sama subscriber, follower juga, subscriber aku, follower Instagram aku. Gimana reaksi Daddy kalau Mami minta di pangku setiap hari? Siang mau pangku? No. Ini. What I'm doing now?
Jessie mah biasa-biasa aja kalau aku minta pangku kayak gini, sama kalau mencium juga. Sampai satu hari ya, ini sebenarnya ini udah malam guys tuh, tapi masih terang di sini lumayan. Ini udah sekitaran jam 7 malam. Soalnya teman dulu. Tapi masih mau kan kalau pangku-pangku mami kayak gini kan? Mau ya? Kalau enggak dimasakin. Aduh, mami berat atau nyandak? Nyandak. Mami berat atau nyandak? Nyandak. Dong, mami ringan sekali seperti kapas. Mami. Ino kapas. Mami ringan sekali seperti kapal. Saya sebesar hidup. Kapas. Kapal. Bukan sama itu, the same thing. Coba pak, coba ya, coba ya, coba ya. Nggak. Mami ringan sekali. Ringan like feather. Iya tuh, no kapas feather. Kapas. Oh enggak, kapas cotton. You like cotton, I can't even feel her in my arms. Mami yang kram pegang agak merah. So, udah ya guys. Sudah, mau makan sekarang.